Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama Tati Channel. Di videoku kali ini aku mau jalan ke Ngau Tau Kok ya pemirsa. Yuk ikutin arus perjalananku menuju bangunan di tengah lautan. Oke, sampai ketemu lagi. Ini Kuntang ya, dan ada Kuntang ya pemirsa ya. Itu tadi setarnya dan dari Nurpoint, terus finishnya di Dermaga Kuntang. Mendaratlah kita. Banyaknya lah kapal-kapal kecil lah. Halo, aku sekarang ada di Kaitak ya. Tadi aku naik kapal ini, dia udah di belum berhenti tapi udah disuruh turun sama si supirnya itu si Sin. Terus aku ditanting keluar loncat ya. Aku lagi nge-vlog. Bagus ya, banyak pemandangan kapal semua di sini di wilayah Ngau Tau Kok ya. Bentar. Iya, bentar. Aku nanti mau masuk dalam bangunan yang aku bilang kayak apa tuh? Kayak ular naga. Ternyata di bawahnya itu ini dulu area bandara lama ya, pemirsa. Oke, nah itu di situ tuh, depan itu. Nanti aku di sebuah kawasan Kaitak ya. Kaitak itu termasuk wilayah mana? Kau tahu kok. Nah, ada airnya mancur kayak orang kencing. Itu temanku udah laju dulu. Hampir aja kena air. Seger loh kalau tadinya belum mandi, say. Wah, keren. Ini nggak selalu mancur ya. Ada batas waktunya dia harus mancur. Keren.
karena aku jalan berdua sama teman nih, ngecek teman di jalan, dia kasihin ngecek ya pemirsa, ini laju ke depan, gak tahu arah kemana, yang penting kita ikutin jalan terus, maju ke depan. Ini jauh juga saya nanti kalau sampai sana ya. Balik lagi loh. Udah muter aja dari sini. Udah muter. Iya. Yuk. Oke. Okay. Tepat. Nah, itu di depan itu ya yang aku bilang bangunan aneh cantik itu menyerupai pesawat. Aku mau menuju ke sana ya pemirsa, yuk ikutin terus arus perjalananku kali ini. Kenapa nggak punya channel sedangkan situ kan banyak kegiatan? Kenapa nggak buka channel? Channel, yo. Udah dibilang channelku banyak. Kenapa nggak kasih tahu aku satu pun? Privasi mbak, soalnya orang Hongkong semua. Oh my god, Frontek Wondo ada. Orang Hongkong semua mbak, repot nanti kamu kalau baca komennya. Takut ketahuan ya, satu aja deh. Piano mbak. Piano nggak apa-apa, sekali upload aku kan, ya. Masuk di komentar. Komennya itu semua bahasanya Chinese. Terus aku ya dijemahkan ke bahasa Indonesia. Iya sih. Cuma repot. Nanti kan ada penerjemahan di situ, diklik itu kan ya udah nongol. Ya udahlah, nggak apa-apa ya kalau itu memang privasi. Aku juga privasi banget. Karena kalau udah yang taunya sukanya privasi, kalau di Indonesia sesama itu kayak risih gitulah. Iya. Iya tahu nggak? Enggak, maksudnya gini loh. Vlognya aku kan untuk yang dunia kayak benar pendidik semua. Pendidik ya. Semua. Jadi kalau komennya itu komen yang benar-benar polite. Sampai tuh polite kan, maksudnya perkataannya benar-benar sangat-sangatlah sopan. Benar. Masuk. Sangat-sangatlah sopan. Kata-katanya tuh sebelum dikeluarkan itu dipikir menggunakan logika yang cerdas. Jadi kalau kita gitu. Enggak syukur banget. Ya, enggak bukan asal-asalan kalau, gitu. Kalau kita ngomong ya, ngomongnya itu pun harus benar-benar gimana sih ya? Tahu ada aku ada. Ada banyak teman kayak gitu memang. Kayak aku ya enggak. Ya ada sih kalau candanya ada, di mana harus serius, di mana ada biasa-biasa aja. Nah, apalagi yang ketemu teman yang cuma stiker itu mampus deh. Itu bagus di seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine.
I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were.